aku pula seram babi. Lu was there, but yeah, okay, so yo, what's up? Welcome to the stream back, guys. Kita akan cerita pasal hantu, guys. Seperti yang diminta tadi, kita akan cerita pasal hantu. Okay? Okay. Ya, seperti yang diminta tadi, kita akan ceritakan pasal hantu yang anda ingin mengetahui apa yang terjadi pada Zack. Apa yang terjadi dengan Zack pada hari itu. Ya. Yeah. Pada lagu ni tak best lah. Tukar lagu lain. Bodoh ni lagu. Lagilah lagu yang ah seramnya. Oh sedap. Ah, ni macam lagu. Ha tu. Okey. Cerita hantu. Cerita hantulah. Ya, anda semua ingin mengetahui apa yang terjadi pada Zack. Apa yang berlaku pada Zack? Apa yang terjadi dengan Zack? Ya, waalaikumsalam kepada yang baru datang, kepada yang baru hadir pada malam ini. Jika anda ingin mengetahui apa yang jadi pada Zack pada malam itu, mari kita ceritakan permulaan cerita. Pada malam itu, selepas syuting bersama dengan Rushdan pada hari pertama, dan Rushdan bawa aku pergi ke office beliau. Ya, office. Ya. Memang pergi ke office beliau untuk melihat saja office itu. Tengok saja office itu. Melihat sekeliling office itu dengan cara yang macam orang cakap, wow, office dia lawa. Lawa memang lawa, cantik memang cantik. Seperti rumah lama. Ya. Yeah. Rumah lama. So, masa aku melangkah, macam aku tak sedap saya lah. Semasa saya melangkah ke rumah tersebut, saya melangkah dan saya dapat rasakan aura seperti dia berada di hadapan pintu. Ya. Yeah. Dan masa saya masuk lagi ke dalam, saya rasa dia berada di hadapan cermin. Jadi saya pun duduk lihat sekeliling di ofis itu, cantik, berseri, disusun dengan cantik, disusun dengan menarik, dikelilingi dengan poster-poster yang tidak ada gambar hidup, dikelilingi dengan Allah dan Muhammad, dan juga ada gambar, ada kapal di dalam rumah itu. Jadi masa saya masuk tu, saya duduk bersama Rushdan dan bersama dengan Imran. Bila saya duduk je bersama Rushdan dan Imran, Rushdan bercerita tentang rumah tersebut. Dan semasa saya duduk, tak payahlah aku cerita betul-betul lah. So semasa aku duduk tu, ada sound effect pun seram pula. So semasa aku duduk tu, aku macam tengoklah dekat, ada muzik baru lagi seram tak? Tak ada muzik tak seram pula. Aduh. Okay. So masa aku duduk tu, aku terpandang dekat pintu. Aku pandang dekat pintu. Aku tengok lama lah, aku tenung lama dekat pintu tu. Kan? Aku tenung lama dekat pintu tu. Aku tengok lah macam, aku asyik pandang je pintu tu. Lepas tu aku macam, Rushdan tanya aku, kenapa Kamarul? Aku cakap dengan dia, weh, dia ada kat pintu tu lah. Eh, kau ni betul? Betul. Aku rasa berat dekat sana.
Macam mana kau tahu? Sebab aku dapat rasa ada kat pintu. So jadi pun Rustan, aku Rustan macam takut lah kan. Aku pun tak gambar pintu tu. Aku tak gambar pintu tu, aku tunjuk kawan aku yang pandai rasa, pandai tahu lah pasal ilmu alam gaib kan. Dia boleh nampak. So bila aku tak gambar pintu tu, dia cakap ada dekat situ. Nampak? Betul, ada. So aku pun lama kelamaan tu tengah cakap-cakap, aku pandang pula dekat belakangan aku. Aku pandang kat belakangan aku, aku tengok cermin tu. Cermin tu lain macam oh. Kan? Aku tengok cermin tu macam ada, ada something ni kat cermin ni. Aku pun, Susan pun tanya dia sekali, kenapa? Ada, dia, aku rasa dia dekat cermin tu juga. Biar betul. Ya, dia dekat cermin tu. Aku tak gambar lagi sekali. Aku tunjuk kawan aku. Aku tunjuk kawan aku. Kawan aku pun cakap, ya, dia dekat situ. Dia cakap, jangan pergi mana-mana, duduk dalam satu kumpulan sebab malam ni dia tak datang. Dia cakap macam tu. So aku bagi tahu Rusdan, malam ni kita tidur rumah siapa-siapa. Kau tidur rumah siapa-siapa ke apa? Sebab malam ni dia ada. Maybe dia akan ganggu kau lagi. Ataupun ganggu kita. So kita pun okay lah, plan nak tidur malam lain. Nak tidur. So kita tumpang macap lah malam tu plannya. So kita pun malam tu plan nak buat podcast lah. Kan? Nak buat podcast. Bila nak buat podcast tu, aku nak ambil barang-barang semua, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Sepatutnya dekat pintu rumah office Rusdan tu, pagar dulu dibuka. So bila pagar dibuka, sepatutnya pagar tu akan dibuka dengan bunyi dia macam macam tu kan. So tak ada bunyi tu dulu. Dia bunyi macam ada orang ketuk pintu. Tiga kali hari satu. Aku dengar, Rusdan dengar. Tapi aku senyap je. Tiba-tiba Imran masuk bilik. Ui, kau dengar tadi? Dengar. Aku dah macam dah hati. Walah, pundiknya. Aku dah hati lah. Jangan layan, aku cakap kan. Lepas aku cakap, aku pun dengar. Jangan layan, jangan layan. Kalau kau layan, dia lagi suka. Aku cakap tu kan. Jangan layan. So aku pun, kita keluar nak buat podcast. Podcast pasal rumah tu lah kan. So bila kita nak buat podcast pasal rumah hantu tu, dah lah kita buat podcast dekat tempat dia pula kan. So bila kita tengah buat podcast tu, tengah-tengah buat podcast tu, aku pandang kanan. Aku rasa macam tiga ekor ada kat situ, tengah memati. Kita tengah buat podcast kan. So bila kita buat podcast tu, cakap-cakap-cakap, aku pandang-pandang, cerita-cerita-cerita. Teruslah macam aku, kita dah habis rekod semua. Si Zack pun datang. Semua datang kan, Zack datang kan. Aku terus cakap dengan orang, kau tahu tak tadi masa kita buat podcast tu, dia ada kat kita, dengan kita sebenarnya. Dia tengah tengok je kita. Masa dia tengok, yes. So aku rasa berat dekat situ. Lepas tu kita pun dah settle-settle, pergi dapur. Dapur memang ada, dapur paling kuat lah. Dapur paling berat lah masa aku jalan tu. Masa aku jalan kat dapur, dapur paling berat lah masa aku nak jalan. So dapur paling berat ni, aku rasa macam berat semacam ni dapur ni. Aku rasa ni ketua dia ni. Lepas aku tanya kawan aku, rumah ni ada berapa ekor kan? Tapi yang dia boleh baca adalah 3 ekor. So memang betul lah, aku ingat pun 3 ekor juga. Sebab dan dekat rumah tu ada ketua. So aku cakap Rusdan, Rusdan, kemungkinan besar dekat dapur tu ada ketua. Dapur dia ketua sebab dapur paling berat. Lepas tu last aku dapat rasa dekat pintu pintu depan dengan cermin. Tiga tu lah tempat aku rasa. Tapi semasa aku balik tu nak letak barang, nak masuk bilik Rusdan semua, aku memang dapat rasa berat juga masa dekat pintu bilik Rusdan tu. Tapi aku ingat macam dia kuluh kilir, dia dah jaga situ. Rupanya ada 4 ekor punya rumah tu. So kita pun plan nak tidur rumah acap kan. Tidur rumah acap, tidur rumah acap, cerita-cerita-cerita. Terus bangun. So besok bangun tu plan lah macam nak pergi kemaskan barang kan. Aku pun tolong lah Rusdan semua, nak tolong Rusdan semua kan, dengan ni semua. So Faiz, Zack dengan aku ada kat rumah tu. So bila aku sampai rumah tu, so dah benda ni semua, makan-makan semua. So Zack nak buat magic kan. Zack nak buat magic. So bila Zack nak buat magic ni, dia nak buat magic yang betul. Mula dia buat magic trick je, trick. Tapi kali ni buat magic betul kan. Tapi masalahnya ni sound effect tak sedap. Okay.
nak buat magic yang betul, eh? Man, nak buat magic yang betul. So magic apa yang dia buat, kita kembali selepas ini. Amboi. Saya ada iklan. Kita kembali selepas ini, eh? Kita minum dulu. Petang, semasa Zack nak buat magic. Mula-mula magic tu hampir menjadi, tapi benda tu ada dekat baju. Agak terkejut. Satu benda tu ada dekat poket aku. Poket aku ni belakangan. Tapi tak ada. Benda tu macam pergi dekat baju yang bersepah, selungguk kan. Sebab masa tu Faiz dia tengah nak kemas baju, lipat baju dia. So terkejut lah kita orang. Eh betul lah dia buat magic kan. Lepas tu Rusdan suruh buat balik, tapi tak menjadi kali kedua. Lepas tu tak apa, jangan paksa buat kan. Lepas tu aku nak pergi, aku terpandang tandas. Kan? Cerita betul main-main, cerita betul dia. Ha, aku tak suka benda ni main-main. This is not main-main lah. Sebab benda ni betul-betul kan. Betul. So aku pandang tandas. Aku cakap, aku macam pergi tandas, tapi dekat tandas tu ada benda. Aku cakap kan, aku pandang tandas lah. Dekat tandas tu ada benda. Yeah? So bila aku bangun, aku panggil Zack. Zack, teman aku sekejap. Kenapa? Aku nak pergi tandas. Kenapa kau nak pergi tandas? Dekat tempat tandas tu dia ada. Takut aku terkunci kan. Sebab Faiz pernah kena terkunci kat dalam bidai. So aku pun, Faiz, Zack pun teman aku. Zack teman aku. So aku pergi kencing. Tiba-tiba Zack menjerit, panggil Faiz. Wih, jerit-jerit. Aku pun dengan gelabah dia aku nak kencing tu. Pam, keluar tandas. Apal? Aku cakap kan. Weh, aku dengar dia bisik aku tu tadi. Dia cakap apa? Dia cakap nak lagi. Kata dia aku cakap dia dekat depan tandas. Weh, dia. Lah, tadi aku dah cakap kan. Dia cakap nak lagi tu. Nak lagi lah tu, kau buat magic tu. Tak payahlah, aku cakap kan tu kan. Lepas tu macam, dia kepala dia kan, macam dimain-mainkan dengan benda tu. Aku rasa kena buat ni. Aku rasa kali ni jadi, kali ni jadi. Benda ni kuat ni, benda ni kuat kan, dia cakap tu. Aku cakap, jangan kan, jangan. Tapi nak buat juga. Okey lah, tak apa. Kalau nak buat, buatlah. So, dia buat. So, bila dia buat tu, Faiz dia cakap, masih dia buat tu. Kalau korang nak tengok video tu, boleh tengok dekat dalam YouTube Rusdan. So, dia buat magic tu memang menjadi. Tapi masa tu Faiz dah cakap dah, aku dah rasa berat lah ni, belakang aku ni. Dia dah rasa berat lah belakang dia. Maybe benda tu tengah jalan-jalan kot. Man, tak tahu, orang alam lah. Man. So, dia buat juga. Dia buat kali tu menjadi kali dia. Dan itulah yang video tu ku, video dia tu. Video tu, yang video tu lah memang menjadi. Kan? So, bila menjadi tu, tiba-tiba, dia bersilat. Berdebam bersilat. Aku dah, dah kenapa mamat ni kan? Dah kena rasuk dah, muka dia lain macam. Tapi aku dah dapat rasa dah, dia dah lain macam dah muka dia tu. Kan? Dah lain macam. Terus macam aku lari keluar dengan Faiz. Weh, kenapa? Rusan tanya. Budak aku kena rasuk. Budak aku kena rasuk kan? Weh, apa lu? Dia buat apa tu? Tahu, dia bertapa kot kan? Sempat lagi lah nak melawak semua kan? Tapi kalau korang rasa cerita ni cerita tipu, alam, sebab dalam dunia kita ni ada jin semua kan? Sebab kalau korang tak percaya benda tu, maybe tak tahulah Islam ke tak kan? Orang alam lah. So korang nak tengok, boleh tengok ya. Boleh tengok dekat video Rusdan tu macam mana. So bila kita ni, kita pun try masuk dalam. Aku tanya kawan aku, aku minta tolong kawan aku, aku WhatsApp kawan aku, tunjuk video call dia. Nak kena buat apa ni? Baca ayat kursi Al-Fatihah 3 kali. So baca ayat kursi Al-Fatihah 3 kali. So Faiz dia buat, dia baca, dia pukul belakang ni. Memang lemah, dia lemah sikit je. And dia tak lemah sangat, dia lemah sikit je. So bila dia, Rezul, Ranggo, thank you for watching. So bila dia pukul belakang tu, memang lemah pun, aku nampak dia lemah. Tapi tak lemah sangat. So membuatkan aku takut dengan, membuatkan aku takut dan Rusdan takut, bukan disebabkan dia kena rasuk tu, disebabkan dia silat.
So aku macam takat kau gila lah kan. Aku dah tak pandai bersilat. Kan nanti tiba-tiba dia bersilat pang-pang-pang-pang. Aku nak berlawan cana bodoh kan. Aku nak berlawan cana kan. So kita takut lah dia nak macam tu kan. So aku tunjuk-tunjuk-tunjuk. Tiba-tiba kawan aku cakap, aku tunjuk lah, aku video call ni. Tunjuk kawan aku. Kawan aku cakap, ambil cincin dia tu. Cincin dia tu kena ambil. Okay, cincin dia kena ambil. So bila cincin tu, kita orang main nak ambil. And cincin tu kita orang nak ambil. Pam-pam-pam memang susah gila nak ambil. Dia memang jaga cincin tu gila-gila. And dia cincin tu jaga gila-gila. So kita, so mula-mula kita suruh Rusdan ambil. Oh, Rusdan, kau ambil dulu, kau ambil dulu. Aku malas dia kan, takut dia bersilat je. And takut dia bersilat. And dia takut dia bersilat tu lah. Kita nak ambil je. Dia ambil je. Rusdan dah takut dah. So tu so, macam terpaksa lah guna cara ni juga. Baca cool 3 kali semua. Lap muka dia. Dia dah macam lemah lah time tu. Time tu kalau lemah dia macam nak tidur. So kita lap-lap. Memang lagi sikit nak ambil cincin dia tu. Lepas tu berbom, dia bersilat balik. Wah, time tu macam cincin dia entah ke mana, aku tak tahu. Cincin dia entah hilang ke mana. Berdebong dia bangun. Dia terus macam entah buat apa. Satu yang dia risau, dia ada rantai. Rantai tu kita orang terpaksa ambil sebab takut nanti dia terbelit kan. Mati nanti anak orang. So cincin tu hilang ke mana tak tahu. Tapi masa tu memang dia dah ni semua. Pam-pam-pam-pam semua. Faiz dia ni. Faiz tu orang Tafiz kan. Orang budak pondok. So macam dia pandai sikit. Tapi dah lemah dah time tu. Dah buat-buat semua. Time tu dia dah baring dah tidur. Tiba-tiba dia bangun. Dah buat semua tu. Zack dia bangun macam Undertaker. Undertaker? Faham tak? Faham tak? Dia bangun macam Undertaker. Faham kan? Bila kita bangun macam Undertaker kan. So Zack dia bangun macam Undertaker. Aku dah macam dalam hati dah cakap dah. Ni bukan dia. Dia okey ni? Tak. Dia tak okey. Lepas tu tiba-tiba dia bangun. Dia macam... macam orang bodoh macam ni. Dia cari benda. Masalahnya dia nak cari apa? Dia cakap nak cari rokok. Kenapa kau perlu cari rokok dekat beg aku? Sedangkan aku tak isap rokok. Kan? Sedangkan aku tak isap rokok. Dia bangun macam dia teka. Sedangkan aku tak isap rokok. Dia cari macam mana. Aku cakap ini bukan dia ni. Lepas tu dia macam lain macam. Macam tu. Aku dengan Rusdan lari turun bawah. Sebab time tu Faiz dah turun bawah dah. Kan? Aku dan Ustaz turun bawah sebab tunggu masa tu kita orang dah call Ustaz dah. Lupa. Aku minta ayah aku, minta tolong ayah aku bagi nombor Ustaz. Lupa nak tanya, bagi tahu. Sebelum masa kejadian tu, aku minta, aku gelabah lah. Call ayah aku, "Bah, tolong bah, kawan kena rasuk. Kena rasuk. Tak apa, abah minta abah cek nombor Ustaz ni. Minta call lah tiga-tiga Ustaz ni, mana yang boleh tolong." Sekali Ustaz yang tu lah boleh tolong, Ustaz Dawsen. So dia nak datang. Datang tu, kita orang turun bawah. So kita papa kita lari turun bawah tu. Ustaz tu pun sampai. Ustaz sampai, kita orang cakap, "Ustaz, dia kena rasuk Ustaz. Lepas tu ada cincin. Cincin tu tak tahu ada something apa. Cincin tu ada benda tu. Eh, ya ke Ustaz?" Lepas tu kita orang naik atas. Tengok dia macam tengah cik rokok lah. Sebab dia memang nak cik rokok kan. Tapi aku cakap dia bukan nak cek rokok, dia nak cek cincin dia balik tu aku rasa kan. Dia nak cek cincin dia balik. Tapi yang cek cincin tu bukan dia, bukan Zack, orang lain. So masa tu ustaz nak, masa ustaz tanya, "Awak kena rasuk kan?" "Bila saya kena rasuk Ustaz? Saya tak kena rasuk." "Awak okey tak?" "Okey je Ustaz, okey. Saya okey Ustaz. Kan? Saya okey je bang. Saya okey Ustaz. Awak ustaz nak ni. Nak baca sikit, nak bagi tahu awak ni." So ustaz pun start baca, ambil air. Kita orang kena ambil air semua, ambil air spray, buang Febreze air, Febreze semua. Ambil air, ustaz baca semua. Masa dia baca tu, aku tengah tengok Zack. Ni bukan Zack tu, aku cakap yang tu kan. Tu bukan Zack betul. So aku tengok lagi sekali. Tiba-tiba ustaz, "Dah kena rasuk dah." Aku dah kata tu bukan Zack. Cak lain macam. Walaupun aku baru kenal Zack tu, tapi aku tengok dia tu bukan dia lah kan. Sebab orang kalau kena rasuk ni lain sikit. So tu bukan Zack. So bila tu bukan Zack, Zack dah kena rasuk semua. Pam-pam-pam semua. Ustaz baca. Ustaz macam guna kung fu lah. Cuk-cuk-cuk-cuk. Dia baca lah semua kan. Baca tapi lemah lah. Ustaz lawan macam ni. Lawan macam ni. Lepas tu
Ustaz tu pun kita ustaz tu main spray-spray tu lah kan. Dia spray-spray kan orang sebab ustaz dah baca kan benda tu. Ustaz suruh dia cakap, dia tak nak cakap sebab dia adalah jin harimau kan. Dia tak nak, dia tak boleh cakap lah kira. So bila dia tak boleh cakap, ustaz suruh minta izin untuk dia cakap lah kan. Minta izin Allah, minta izin Allah untuk dia cakap. So bila dia boleh cakap tu, dia cakap ada berapa ekor dalam rumah ni. Ada 4 ekor lah, ada 5 ekor lah termasuk dia lah, 5 ekor kan. So ada 4 ekor. Lepas tu ustaz tu suruh dia cari dekat mana 4 ekor tu kan. Ustaz tu suruh cari kat mana 4 ekor tu. Dan the best thing ever, time tu Rusdan pun terkejut. Dan keempat-empat ekor tu adalah tempat yang aku bagi tahu malam tu. So tempat yang pertama adalah dekat cermin tu. So dia berlawan dekat depan cermin tu. Jin tu berlawan dengan jin dalam rumah tu kan. Tempat yang pertama aku tunjuk malam tu. Okay, tempat yang pertama ada dekat dalam bilik tu. Aku cakap Rusdan lah semalam. So tempat yang kedua dekat depan tandas. Siang tu aku dah cakap dekat depan tandas ada. Aku dah cakap dah dekat depan tandas ada. So tempat yang ketiga pula, Rusdan kau tengok depan pintu depan, betul aku cakap depan pintu. Betul dia pergi depan pintu. So dia pergi depan pintu pula. Aku dah macam betul dia depan pintu. Lepas tu yang lagi best, ustaz tu cakap memang betul yang terakhir tu ada kat dapur. Dan ustaz tu cakap ini ketua dia ni. Betul tak aku cakap semalam weh, ketua dia ada kat dapur. Aku cakap dah ketua dia ada kat dapur kan, sebab berat sangat. Masa aku pergi dapur tu memang berat. So ketua dia ada kat dapur. So ketua dia ada kat dapur tu memang lepas dia halau-halau semua, anjing menyalak lah, anjing jiran menyalak dengan orang apa ni, dengan jiran batuk-batuk macam orang gila kan. Batuk macam orang gila kan, dengan anjing yang asyik menyalak. Tuan. Lepas tu sekejap tengah ni. Anjing dia menyalak. So ni fast forward lah guys. Menyalak. So sekarang ni tinggal nak berubat si Zack lah, tinggal nak keluarkan dia. So dah keluarkan dia tu, dia macam dah okay dah, sedar. Tanya nama semua, dia jawab nama panjang semua, okay. Lepas tu dia tiba-tiba cakap nak cincin dia. Ustaz tak tahu nak cincin dia. Tapi ustaz tanya cincin tu dah bagi. Adalah yang aku tak nak bagi tahu. Adalah someone yang bagi. So bila tanya dia cincin, maybe cincin tu hilang lah kan. Sebab masa nak tolong ambil cincin kau tu ada macam susah. Time tu cincin kau ada benda yang macam kan. Waktu papa cek cincin dia jumpa. And then dah selamat. Tapi selamat-selamat pun rumah tu still tak selamat kan. Aku rasa sebab benda tu akan datang balik. And benda tu akan datang balik. Benda tu akan datang balik. Sebab aku tahu benda tu akan datang balik. Sebab benda tu dihalau je tau, bukan dimusnahkan, dihalau. Benda tu dihalau je, bukan dimusnahkan. Kalau dimusnahkan, tak adanya dia macam lari, anjing tu menyalak. Tu yang pelik tu kan. Waktu tu Acap ada, Acap tak ada dalam ofis. Sekarang Acap dah pindah kan. Acap semua dah pindah kan. So tapi masa Zack kena rasuk tu, masa malam tu semua datang tau. Semua datang melawat. Semua datang melawat. Tu yang bagus tu. The supportive brotherhood. Brotherhood. Tapi satu benda lah kan, masa aku, kalau aku cerita oleh Zack, okay dah, alhamdulillah. Cuma kena berjaga-jaga lah kan, rumah tu kan. Patutlah harga sewa murah kan. Sebab kalau kita pergi rumah yang sewa murah ni, ada something wrong, something well lah. Dah lah 1,500 kan. 1,500. Lepas tu rumah tu ni pula kan. Faham-faham je lah kan. Tapi Zack, the best thing about Zack, aku boleh puji Zack. Masa siang tu dia kena rasuk, dia macam kena rasuk separuh tau. So dia macam tangan sebelah dia macam ni, tangan sebelah ni dia boleh kawal lagi untuk keluarkan benda tu. Macam ni dia cakap, Allah Akbar. Zack kawal, Zack. Usaha Zack kawal dia nak keluarkan tapi tak boleh. Dia macam lemah, Zack dah lemah. Maybe benda tu dah, dah nak separuh daripada badan dia dah nak kawal lah kan. Dah tak boleh buat apa lah.
So kalau korang nak tahu lebih lanjut video dia macam mana, macam mana dia punya visual semua tu, boleh pergi dekat channel Rushdan, subscribe dia. So dia ada full video. Aku tak record, aku tak buat content tu. And tapi memang pengalaman yang malam tu semua yang tak percaya pun nampak lah apa yang berlaku. Pelbagai kisah misteri yang ada dekat rumah tu kan. And, aku macam aku cakap lah, aku pernah cakap dengan kawan-kawan aku, aku tak suka cerita hantu, aku tak suka game hantu sebab aku tak suka jump scare. Tapi aku dapat merasa je dia ada kat situ. Aku kan nak beritahu kelebihan aku, tapi benda tu memang ada. Tapi agak terkejut lah, benda yang aku baca tu memang betul dia ada kat situ. Aku tak boleh nampak, tapi aku boleh tahu dia ada kat situ. Macam mana aku boleh tahu pun, aku sebabkan berat. So kalau benda tu aku lalu tempat tu berat, dia ada kat situ. So senang cerita, jangan anda diselubungi dengan misteri. Rusdan apa? Rusdan Wafa. Pergi tengok Rusdan Wafa ada. Rusdan Wafa ada. Tapi tak tahu bahagian 2 dah keluar ke belum. So itu aku tengok bahagian pertama je. Tapi memang seram lah. Tak takut lah. Lah tak fikir. Bak kata John Bear. Kalau kau fikir lagi dia suka lah. Benda tu kalau kau fikir lagi dia suka. Jangan difikirkan benda tu. Jangan difikirkan. Tajuk mana satu yang ada tu lah. Sebenarnya benda tu banyak lah aku rasa kan. Tapi aku buat bodoh ke. Aku just ni je. Kau jangan muncul depan mata aku. Sudah, aku tak suka. Aku tak ganggu kau, kau tak ganggu aku. So malam tu aku cakap dengan dia lah. Aku cakap macam, aku bukan nak beranikan diri tau. Takut-takut juga kan. Takut sikit lah. Takut-takut berani. Cakap dengan dia, okay malam ni nak buat podcast kan. Jangan ganggu kita orang. Aku tak ganggu kau, kau tak ganggu kita. Kau just ni je buat kerja kau. Aku, kita orang nak buat kerja kita. Jangan ganggu aku cakap yang tu tau. Aku bagi stepek yang rumah. Tapi memang dia tak ganggu lah. Dia tengok kita je masa kita orang buat podcast tu. Memang dia tengok kita je masa ni. Nama YouTube dia Rushdan Wafa. Aku tengah tengok ni lah. Rushdan. Rushdan Wafa. Ni channel dia. Tu ada rumah berhantu tu. Tu ada muka aku ada. Tu cerita dia. Okay. So guys, itulah dia. Tak ada apa sangat. Sebab tu aku malah fikir. So aku better daripada aku fikir, contohlah kalau benda tu aku rasa pun, better aku fikir kerja aku daripada aku fikir kau, kan? Kena belagak. Tapi sebab aku tak ganggu kau lah. Macam tu lah. Aku tak ganggu kau. Kau jangan ganggu aku. Abang-abang safe lah ni. InsyaAllah. Aku satu benda. Aku pun tak suka jumpscare. Aku kalau jam sikit aku berjerit. Tak ada lah masa berkurang view. Biarlah. View lagi penting ke cerita lagi penting? Aku cerita lagi penting sebab ada orang nak dengar. Kan? Sebab viewer tak penting pun. Viewer penting adalah bonus. That's a bonus. Viewer adalah bonus. Supporter adalah supporter kita. Kita nak cerita, itu adalah content kita. Viewers tak apa. Nak kurang ke nak banyak ke nak sikit, tak kisah. Yang penting korang enjoy dengar. So, nak cerita. Lepas tu, ustaz tu sempat lagi promote dia punya minyak. Dapatkan minyak ni. Minyak tu bagus tu. So ustaz tu cakap lah kalau ustaz tu cakap kalau kita pakai minyak ni, tak tahu dia ada ke tak, baca selawat 3 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kalau rasa pening-pening ke, rasa mual-mual nak muntah ke, dia ada lah tu jin. Ada jin dekat badan kita. So kita dah cerita pasal rumah tu, kejadian tu. Okay, so kita cerita selepas kejadian apa yang berlaku. Okay, kita kembali selepas ini. Kamu lepak, jom. Hey, lepak. Tapi bagus, ustaz tu bagi. Aku suka. Bila aku pakai benda ni, jual lah RM5. Aku beli lah. Sebab aku suka benda-benda ni, baru-baru ni. 30 juz Al-Quran. Aku tahu korang akan cakap, oh ni, tapi bagus. Okay, so kita cerita selepas kejadian apa yang berlaku pada diri aku dengan Rushdan. Semasa aku dengan Rushdan, memang tengah iklan pula kan, baru untuk, lawannya apa. Okay, so semasa bau, apa ubat tu, dia bau macam, dia ada bauan yang jin tak suka lah. Apa nama daun tu, apa lah, aku lupa. Kalau kau ingat, tolong beritahu aku. Okay, boleh promo ni kau tu lah, kalau ustaz tu nak bagi promo lah. So ustaz pula, aku balik, aku dengan Rusdan balik. Rusdan dah hantar aku balik. Rusdan terus balik ke Shalam. Kawan aku masa tu sebelum kejadian, dia ada cakap, balik mandi. Okay, aku mandi. Tapi balik pastikan mandi dengan air limau semua tu kan, untuk ubat diri kita lah, untuk tak nak kena badi. So, tapi dia cakap kalau yang tak duduk rumah tu tak apa. Aku tak duduk rumah tu. End up aku dengan Rusdan kena. And aku dengan Rusdan tu, aku cakap aku tak sihat sikit tu. So macam aku tak sihat? Maybe aku terpegang dia punya cincin. Sebab yang pegang cincin aku dengan Rusdan. So masa kita orang nak tarik tu, aku pegang cincin dia. Rusdan pun pegang cincin dia. Faiz tak pegang cincin dia. Yang lain tak pernah pegang cincin dia. Aku dengan Rusdan pegang cincin dia masa nak ambil cincin dia tu. So bila kita balik tu, kemungkinan besar kita orang kena badi lah. Sebab Rusdan dah cerita balik tu dia ada call someone untuk teman dia. Tapi malang dia tiba-tiba nak mengamuk, rasa macam nak macam nak perhatian lah. Macam perempuan datang bulan, nak perhatian, nak memarah je manjang. So benda tu pun kena aku. Aku pun balik rasa nak perhatian, rasa nak marah je, rasa nak someone dekat dengan aku semua kan. Malam tu pun kawan aku jadi mangsa juga. So semua jadi mangsa kan. Rusdan jadi mangsa, aku jadi mangsa. So bila jadi mangsa tu, aku tanya, besok tu aku cakap dengan kawan aku, semalam saya buat apa lah? Awak marah-marah semalam. Minta maaf weh. Serius, tak sengaja. Tak ada niat tau nak mengamuk semua. Tak apa, saya faham. Saya tahu tu bukan awak tau. Kalau awak lain, sorry tau. Lepas tu minta tolong kawan saya, kawan saya, kawan aku lah, Yang pandai berubat tu kan. Call lah dia, awak kena badi semalam tu. Lepas tu kan saya cakap suruh mandi air limau tu semua. Tapi tak apalah, pakailah apa yang ada kan. Mandi betul-betul, baca ni semua, semayang lah semua kan, untuk ni nanti hilang lah. Memang betul hilang lah. Buat semua tu, memang kita orang macam ada something lah juga kan. So agak sakit lah. Sakit tu, dia macam nak mengamuk macam korang ni. Korang tengok aku macam marah kan, itu kan, marahnya tu. Tapi aku tak marah macam tu kan. Aku cakap, kawan aku je yang tahu, yang pasal call tu, dia tahu aku marah macam dia. Aku marah macam orang gila masa tu. So itu je lah kan, kejadian yang berlaku. And then aku cakap ada konten yang aku dapat buat tu, itu macam aku tengah okay lagi lah. Tapi nak ikutkan aku tengah macam tak sihat lah time tu. That's why macam sampai sekarang tak ada konten. Kau perasan kan, tak ada konten sangat kan aku post kan. Aku tengah okay, baru lepas okay ni. Satu baru lepas okay, macam tak sihat semua. Baru lepas okay dengan ada benda semua. And then baru dah okay ni, barulah macam nak plan balik schedule, nak buat
content semua kan. Nanti akan ada balik content-content tu. So jangan risau semua. So cerita pun dah tamat. So kau orang semua jangan lupa nak tengok video daripada Rushdan Wafa, sebab dia ada content tu, content aku yang kena rasuk tu. So kau boleh tengok sikit macam mana Rushdan Wafa dia buat hari ni. Sana aku nak tengok. Almari ke laci? Okay. So kau boleh tengok sikit. Oi. Oi. Nak tahu oi tu apa? Kau tengok sikit lah. Mana komen aku? Kau tengok sikit lah. Rizal umur 6 tahun ke? Apa 6 tahun? Daun bidara ke baru? Daun bidara elok, tak ada air, bagus untuk mandi. Yes, daun bidara. Dalam minyak ni ada daun bidara lah. Dalam ni. So benda ni bagus lah. Okay. So nak tahu apa berlaku, boleh tengok lah video tu. Ini bawah bahagian satu, nanti ada bahagian dua. Pergi subscribe channel dia. Hai, yang lain. So guys, thank you guys for watching. Itu saja cerita aku, tak ada cerita apa dah. So kau ada tadi korang semua nak tahu kan. Save ni aku save tapi tak boleh nak tayang kan. InsyaAllah, apa-apa yang berlaku nanti kita akan tapi aku akan post kat IGTV. Okay. So guys, thanks for watching. Kita akan jumpa lagi live stream yang akan datang. Thanks guys for watching. Assalamualaikum. Thanks saya semua orang yang tengok. Okay. Hai, kawan-kawan. Hai. Wait, post live ni balik. Okay. Alright guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Bye. Walau di dunia kerja